وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. Bagi tengah 14 bagi 14 ke surat 9. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi, amin. Kata pengarang, adapun sunat haiahnya yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi amat banyak. Setengahnya hendaklah diangkatkan dua tangannya serta permulaan takbir taharrumnya. Berbetulan tapak tangannya dengan bahunya. Ajak yang salah sini takaf. Teralik kopa balik, teralik perkof, tapak tangannya dengan bahunya, bukan takof. Dan hujung anak jarinya dengan cuping telinganya yang di atas, dan dua ibu jari dan dua ibu tangannya dengan cuping telinganya. Kemudian diturunkan keduanya, ditaruh di bawah dadanya, dan genggamkan tangan kanan pada pergelangannya, pergelangan kiri, kesudahan hantarnya dengan kesudahan takbirnya bersama-sama atas yang muktamad pada syarah muhadzab dan syarah wasit. Nah, itu berarti situ dulu. Kok salah dah tangguk. Baik. Kita abidah dulu perbicaraan tentang sunat aba'. Jadi kesimpulan dalam semayang ni, dia ada rukun sunat aba', sunat hai'ah. Hak paling banyak sekali sunat hai'ah. Sunat aba' kita bincang dah dulu. Ada berapa? 8 tu. Pasal kepada kita ni, kita menyatu musalli, sunat aba' itu ada 8 perkara. Kemudian kita masuk hari ini sunat haiah. Bila sunat haiah ni, sunat yang sangat banyak. Kalau bilang sini ada lah. Bilang sini ada dalam berapa belah ni sini. Setengah kitab sebut 14. Ada 14 perkara. 14 sikit. Sebenarnya sunat haiah sangat banyak. Kalau capur serema sunat-sunat semayang ni, ada setengah kitab tu pengarang tulis sampai 600. Nak kabur banyak ni. Jadi sunat-sunat bila dibilang berasingan gitu, menghasilkan pahala bila dibuat. Maknanya banyaknya pahala bila kita buat belaka hak Nabi buat. Sebab sunat ni maksudnya hak Nabi buat. Nah, bila kita sempurnakan keseluruhannya, rukun sudah pasti, pak, menyebabkan sah batal. Lepas tu hak sunat pula. Abang buat, hai'ah buat, tak kira besar kecil, dapat pahala tu banyak. Kalau bilang sampai 600 tu banyak nak kabur. Kalau kita kira pakai sipir biasa, satu bersamaan dengan 10 ganjaran. Dah kalau 600 ribu dah situ ganjaran, satu bersamaan dengan 10. Nah, ini gi hai'ah deh. Jadi kita bilang hok dalam ini setakat hok dalam kita lah. Ada lagi lebih pada tu, kita ingat kita akan sebut. Kait dengan hai'ah. Kata pengarang, adapun sunat haiahnya, sunat haiahnya merujuk sunat haiah sembahyang yang tiada dijabarkan, yang tiada ditampung. Kita sebut dah, dijabarkan tu ditampung ataupun tajbir dengan sujud sahwi. Amat banyak sunat haiah sujud sahwi untuk yang meninggalkan aba'. Dan kita ada bahagian bincang tentang apa ni, sujud sahwi. Ni bincang tentang sunat aba'ah dulu. Sunat aba'ah ada 8. Sujud sahwi bukan kait dengan sunat aba'ah saja. Tu suku lah, tak masuk lagi. Yang kan kita ingat ke, sunat aba'ah je yang menyebabkan sujud sahwi. Tak. Sujud sahwi salah satu
apa ni meninggalkan sunat aba'a salah satu daripada penyebab sunatnya sujud sahwi. Ini banyak benda lain lagi, terlupa rakaat sujud sahwi. Salahnya baca Fatihah masa rokok, salah baca masa iktidal, masa sujud dia baca Fatihah, sujud sahwi. Tak batas semayang, tapi sujud sahwi kerana salah dia baca tepat tak kena. Lalu mazhab Hambali tu batal dah tu. Kita makruh. Ada pun orang tak sengaja nak makruh, orang ni tak sengaja. Lepas teringat, mana aku dalam hati pergi baca Fatihah dalam rokok. Tahu, siapa mengalaman? Ini tiba-tiba orang baca tahiyat dalam kiang ada. Dalam kiang baca tahiyat, tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Nak kata mana? Bukan sengaja. Makruh tak makruh pasal tak sengaja. Tapi sunat sujud sahwi. Pihak ni kita bincang sunat hai'ah. Jadi sebelum pergi jauh tu, hai'ah nak kena tahu makna. Hai'ah aba'ah. Aba'ah ni daripada perkataan ba'dun, ba'dun, aba'adun. Aba'adun ni maksud dia plural atau jamak kepada ba'dun. Ba'dun maksud dia bahagian. Atau saya sebut dulu anggota. Bahagian. Jadi anggota hak bahagian ni anggota besar. Kalau hai'ah ni anggota, kau maksud dia. Contohnya hai'atul ulama, hai'ah kibaril ulama, anggota ataupun ahli jawatan kuasa ulama-ulama besar. Yang panggil hai'ah. Hai'ah ni maksud dia anggota juga. Tapi nak banding dengan aba'ah, aba'ah so hai'ah cek. Nah gitu. Jadi hai'ah ni dia macam anggota dalam sembahyang tapi kecil. Aba'ah anggota besar lagi sebab dia bahagian. Nampak butir kalau tak ada cacat. Hai'ah dia anggota sembahyang tapi dia orang kalau kata kita kata atas tubuh badan manusia, benda yang tak ada pun tak nampak cacat. Tapi kalau ada comel perhiasan. Maka hai'ah itu adalah perhiasan. Jadi perhiasan ni banyak, pada tubuh badan manusia pun perhiasan tu banyak. Kalau orang puang agaknya solat, bahagian bulu mata, bulu kening, eyeshadow lah, telinga pulak nak sapang, pasang dia, pasang ating-ating, nak toreh bibir dengan lecu buluk. Oh ni ni dekat pipi lain dengan dekat kat lain warna. Orang puang. Hiasan. Bukan cakap pasal hukum, orang mereka tabarruj, hukum hak tabarruj ni haram. Nak kabur. Hiasan. Tak. Kalau kata rambut dia pamer rambut macam-macam peseng buat rambut tu, hiasan. Tak botok. Tapi yang nak buat macam-macam peseng. Hak gelok, tak gelok. Hak sanggup, tak sanggup. Pakaian pula comel, pakaian comel, tak pakai uduh-uduh saja kosong itu. Hiasan. Maka hai'ah ni hiasan dalam semayang. Pakai kereta orang lelaki, pakai kereta, kereta beli standard. Tak ada hiah-hiah apa dah, hanya boleh ke dia, hanya pasang pasang spoiler. Ini hiasan. Ezuh comel-comel, tukar ezuh, pasal lain. Hiasan. Dah, ezuh standard okey dah. Nak nampak comel, ezuh tu besar, sporty. Macam boleh bawa 300, padahal 150 je paling tinggi pun. Myvi ni orang bawa Myvi dia tak tahu lah. Jadi maknanya lekat dalam kepala. Asal Myvi je orang atas jalan raya kok. Yang nak lebih pada orang mo. Ngebiak NW Mercedes tu ya pitah Myvi. Jadi Ezu tu pasang Ezu lain. Dia tak pakai standard. Itu hiasan. Warna standard. Warna standard contoh warna beli-beli tu warna metalik biasa. Nyagi buat warna kuning siang, lepas tu ada hiasan pula. Corok. Tahu? Tulis racing lah apa. Hiasan. Semua tu hiasan. Pakai cermin tu standard dah. Padang dah. Tapi nak pakai 100% gelap. Tinted 100%. Tahu? Ada apa kat dalam tu hiasan belaka tu. Tak ada pun. Biasa je. Sempurna dah. Ini hai'ah. Dari dalam semayang banyak hiasan. Maka hiasan itu ialah
anggota-anggota kecil yang banyaknya doktor bilang ia jadi hiasan. Dan kitabnya sikit aja. Eh, kalau pecah-pecah banyak. Kita sebut lah, hak biasa dalam kitab ni mana, uduh-uduh. Kurang-kurang kita tahu hak ni. Baik. Dia kata, setengahnya setengah sunat hai'ah. Setengahnya setengah sunat hai'ah. Hendaklah diangkatkan dua tangannya, dua tangan musalli. Dua tangan orang hak semayang. Serta permulaan takbir taharrumnya. Takbiratul ihram lah ni. Eh, ia tukar tu atas wazan lain, taharrum. Taharrum tu atas wazan tafa'ul. Jadi, permulaan takbiratul ihram, angkat tangan. Berbetulan tengok isbuk tu, saya sebut dah dulu kan ni. Berbetulan tapak tangannya dengan bahunya. Dan hujung anak jarinya dengan cuping telinganya yang di atas. Dan dua ibu jari tangannya dengan cuping telinganya. Kemudian diturunkan keduanya, ditaruh di bawah dadanya. Kalau nak sempurna lagi, di bawah dadanya, di atas pusatnya. Kalau bawah dada, bawah pusat pun bawah dada kau. Ha, di atas pusat, bawah dada. Baik. Ini memang ada hadis Nabi. Nabi sebut, Nabi kata, katanya, bukan Nabi sebut ni hadis fi'li, ni hadis perbuatan. Hadis Halab At-Ta'i radhiyallahu anhu. Dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yada'ul yumna 'ala al-yusra 'ala sadrih. Aku telah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tengah semayang, dia letak tangan kanan atas tangan kiri atas dadanya, 'ala sadrihi, atas dadanya. Atas dada maksudnya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan tangannya yang kanan di atas tangan kiri, di atas dadanya. Ni hak-hak dalil. Hak ni orang faham dalil atas dada dah ada. Ha, yang jadi mazhab Hambali tak ada. Yang antara dalil. Tak. Ha, tapi apa ni pemahaman bila dihimpunkan beberapa hadis di sisi mazhab Syafi'i, atas pusat bawah dada. Bukan betul-betul atas dada. Ha, dekat dengan dada. Jadi kita atas pusat. Bila kat tangan terstak dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Jadi Allah tu start alik Allah akak, start akak, jari atas, setentang dengan telinga atas, ibu jari, setentang dengan cuping telinga, ni, belakang tangan, setentang dengan bahu, tu yang dimaksudkan dalam ni, setentang dengan bahu, maka di atas jangan buat bawah ke atas. Kemudian di depan jangan awak sisi. Bak sisi ni mazhab Syah, mazhab Hanafi bila sisi gini. Ni. Bila hadis tu sebut akad takbiratul ihram anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza ftatahassala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia akad tangannya. Tau. Yarfa'u kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi setentang dengan bahu ni. Ni belakang tangan, tangan bahu. Ha, yadaihi tangan. Hadwu setentang mankibai bahu. Idza ftatahassalah bila Nabi buka semayang, buka semayang takbiratul ihram ah. Ha. Sebab miftahus solah at-takbir. Ha, Nabi kata, kunci semayang buka ah, ha, kunci tu buka. Miftahus solah at-takbir, takbiratul ihram. Jadi sini. Sebenarnya nak kata gua nah, mudahnya kita ni kalau kita buat nak kata santai bukan santai, kita buat biasa je memang tepat dia dah. Allah. Apa dah? Sini dah. Lepas tu kalau bergadang hak ni bergadang, hak ni Hanafi sebab dia kena akak ke ni. Hanafi dia gebeng ini. Ya akak sebab sisi kiri an yuhadiya udunaihi hadis lain. Hadis lain kata setentang dengan telinga dari pihak sisi yuhadiyah udunai gini. Jadi tak boleh tolak hadis ni hadis sahih kau kan. Maka Imam Nawawi gabung, bila gabung tu dia jadi yuhadiyah udunaihi setentang telinga sisi, tak boleh sisi. Ni setentang kau orang panggil. Ha gitu. Hadwu mankibai, tapi hadwu mankibai bahu. Bila bahu, kalau daripada sini ni akak gini yang tinggi lagi, bila bahu kena turun sikit. Ha. Ha. Maka tak mahu tolak hadis hak mazhab Hanafi pegang. Akak ni
setentang dengan telinga bahagian jari atas, setentang dengan ibu jari untuk cuping telinga, tapak tangan setentang dengan bahu. Maka dak tolak mana-mana hadis. Tu kaedah mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali dia pilih sehadis berbanding hadis seri. Dia ambil hak ni sahaja. Jadi ndah dia dak pakai hadis hak sini. Telinga jadi bawah. Ambil setentang dengan bahu sahaja dia. Jadi dia lebih rendah pada mazhab Syafi'i. Kita lebih rendah daripada mazhab Hanafi, tapi lebih tinggi pada mazhab Hambali. Dicondongkan sedikit mazhab Syafi'i, condong sikit, dia dah buat gini tu gitu. Jari dibuka sedikit, tidak dirapatkan gini. Jadi sebenarnya macam orang senang diri, rehat diri berapa akak ni dok bergadang dok rapat gini. Allahu akbar. Kalau dia jadi biasa ni tak akal kan? Ya dah tu gitu. Allahu akbar. Ra akbar habis tok tangan atas lengan kiri di tengah. Tak ada dah gini. Gini ni hak saya rajin ngaji ah, saya ngaji kata tak ada teru ni. Ada tok guru waktu dia sebut tak ada teru. Lepas tu lama kita ngaji lebih luas pandang, sebab tu kena ngaji ni banyak teru. Kita aja dengarlah, ada satu hadis riwayat Imam Baihaqi. Sebab tu dalam masyarakat Melayu ada buat gini. Dia kata sesak kau. Cuma pandangan tu lemah ah. Hak tok tepi. Ada setengah yang kata orang awak alasan ni sini, orang atas sawah kata sini nak jaga dekat dengan hati. Nak jaga hati, hati ni duduk sini. Hati ni jantung ah. Hati adalah jantung. Lalu kok merujuk kepada hati, hati hak fungsi segi tu. Kan dalam tubuh badan manusia ada jantung, ada hati. Tahu? Al-qalbu merujuk kepada jantung hak pandagung. Hak itulah al-qalbu yang dirujuk sebagai hak anggota boleh pegang pun al-qalbu. Orang putih panggil hak. Jadi hak attack serangan jantung. Jantung. Setengah kitab Melayu guna jantung. Setengah kitab ada sebut hati tau. Jantung. Setengah kitab Melayu, kitab Jawi guna perkataan jantung. Hadis-hadis hak kait al-qalbu jantung. Ni dalam jantung opang. Sebab Nabi dalam satu hadis wa asyara ila sadrihi, dia tunjuk ke arah dadanya. Oh, belah kiri. Jantung hati tu al-qalbu tu belah kiri. Ini. Dialah hak jenis boleh pegang, dan juga itulah juga merujuk kepada lubun, iaitu orang panggil bahasa sanubari, hati sanubari ni hok dalang lubun. Jamak dia albab dalam Quran, albab tu daripada lubum albabun. Jadi bila ulul albab tu merujuk kepada orang yang mempunyai hati sanubari, hok dapat cahaya Allah. Rujukan ni. Tapi nak rujuk mana dalam tu, lubung dia tak nampak. Hati jatuh dia nampak. Hak yang disebut dalam hadis halal haram, syubuhat, tu hak dia nampak. Sebab segumpa darah Nabi sebut. Segumpa daging, bukan segumpa darah, segumpa daging. Mudghah. Mudghah ni segumpa daging. Segumpa daging tu yang dimaksudkan al-qalbu. Baik. Itu lagi jauh sikit ah. Bahasa dia dah dia panggil ceraking, kaedah ceraking. Baik, pergi kepada hai'ah tadi. Takbiratul ihram, antara sunat dalam semayang ialah ketika takbiratul ihram, sunat akak tangan. Akak tangan tu bukan takbiratul ihram. Akak tangan, takbiratul ihram adalah rukun qawli. Allahu Akbar, itulah rukun qawli takbiratul ihram. Akak tangan tu sunat. Jadi Allahu Akbar ada akak tangan. Sah je. Akak tangan tu sunat hai'ah. Dia dah buat akad tangan pun, tak ada sujud sahwi pun. Sunat, hai'ah. Akad tangan. Rugi ada akadnya, kita akad kalau modoh kan.
Jadi kalau dah akak pun rasa macam ada usah je semayang, sunat hai'ah, bukan sunat aba'ah pun. Kemudian dia berlaku pada permulaan takbiratul ihram. Kalau kita khabar samalah dia alif Allah, start Allah, habis ra akbar, habis tangan tau. Allahu akbar. Mata mula-mula Allah, seolah-olah kita tengok Kaabah. Allahu akbar, habis ra akbar kita tengok tempat sujud balik. Tangan tau ni. Dia ada beberapa cara ha? Tangan ha? Jari gini se. Ni ada riwayat belaka, jari dua atau genggam terus. Hak paling masyhur genggam semua. Ibu jari atas, pak jari bawah genggam. Jadi kaedah kedua jari se sini. Kaedah ketiga jari dua. Jadi hak masyhur kita ambil genggam semua. Hak asah ah di situ. Tengah itu. Atas kepada pusat, bawah pada dada. Jangan buat atas gini. Ini mazhab Hambali. Kalau buat pun tak batas semayang. Kalau buat atas ni, tu mazhab Hambali. Bawah pusat, tak batas semayang. Mazhab Hanafi. Tapi satu pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan lemah. Da'if mazhab Syafi'i, Imam Ghazali. Bawah pusat. Macam mazhab Hanafi. Bawah pusat. Bukan kan? Lereh. Tok Imam kapung saya, ini tak boleh jadi Tok Imam, dia sakit berat. Dia buat bawah pusat. Pasal dia ngaji kitab Hak Imam Ghazali. Pekoh mayan Imam Ghazali. Memang dia buat, dia tak bawah pusat. Dan takbir takbir dia ni, lain daripada Hak Muqtamad Mazhab Syafi'i. Dia kena akak dulu. Gerak dulu. Dia kena akak dulu. Tangan kena duduk bawah dulu. Lepas tu akak kena waktu habis bawah dulu. Baru dia tak bawa usah. Habis tak bawa usah baru Allahu Akbar. Ini tak sama, tak seketau. Itu da'if mazhab Syafi'i. Jadi kalau buat gitu, di sisi pandangan muktamad makruh. Di sisi pandangan muktamad, kalau tak selari gitu, makruh. Mesti selari, serentak. Takbir intiqalak, takbir perpindahan rukun pun sama je. Hukumnya, mesti serentak. Buat dan bunyi mulut. Kalau tak serentak, makruh hukum dia. Baik. Pergi balik pada hai'ah. Kemudian, dan digenggamkan tangan kanan pada pergelangan kiri, kesudahan dihantarnya dengan kesudahan takbirnya bersama-sama. Tadi dalam nuskoh kita baca tadi, ia tak ilang ya. Jadi, kalau nak baca, mujur saya tak salah baca tadi lah, takabur. Jadi, tekah bera. Ini takabur. Nak baca? Tak takabur, makna lain lalu. Itu nyakit hati. Itu mazmum lah. Takbir. Takbirnya bersama-sama. Maksudnya serentak tu. Atas yang dimuktamad. Ini sebut lalu dah dalam kitab Muniatul Musallih. Atas yang dimuktamad. Pada syarah muhadzab. Dan syarah wasit. Syarah muktamad maksud dia pandangan rasmi atau pandangan rajih kuat di sisi mazhab, pandangan yang dipakai oleh mufti. Tu nak jadi seragam kena ambil mata pandangan yang muktamad. Pada syarah muhazzab, syarah muhazzab maksud kitab syarah kitab muhazzab. Kitab muhazzab apa ni, imam lain karang. Kitab syarah dia kitab majmu' syarah muhazzab. Itu kitab Imam Nawawi ya. Kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi karang dekat 20 jilid. Dah habis bacanya. Pasal dia syarah tu panjang dan buat perbandingan dengan mazhab-mazhab lain. Bahkan lebih daripada 4 mazhab dia buat perbandingan. Lebih pada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tu Imam Nawawi. Dan syarah wasik, syarah wasik, wasik ni kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali banyak kitab fiqh juga selain daripada kitab lain. Jadi kitab wasik Imam Nawawi maknanya sebut hok gini juga, genggam tangan, pergelangan tangan, kesudahan hantar pada kesudahan takbirnya bersama-sama. Imam Ghazali ni dia ada kitab yang panggil Al-Wajiz, Al-Wasik, hok disebut ni Al-Wasik, Al-Basik. Al-Wajiz hak paling rekah. Al-Wasi' hak disebut dalam ini hak pertengahan. Al-Wajiz tu rengkasang. Jadi atas sikit
Al-Wasi, pertengahan. Kemudian atas lagi Al-Basit, hok ni paling besar. Syarah panjang. Gitu. Baik. Kemudian masuk contoh yang kedua. Bukan contoh yang kedua, apa ni, sunat haiah yang kedua pula. Dan setengahnya, setengah daripada sunat haiah membaca doa iftitah. Kemudian daripada takbiratul ihram. Lepas takbiratul ihram, Allahu akbar. Baca ni. Sekurang akmalnya, akmal maksudnya sempurna. Sekurang-kurang sempurnanya, sempurna bacaan doa iftitah. Allahu akbar kabir, Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan yang akmalnya, maksudnya kalau kita baca sekat tu pun dapat dah pahala baca doa iftitah. Sebenarnya kalau kita pisah nama, ia ada dua situ, doa iftitah se, doa tawajjuh se. Lepas habis bukratan wa asila, baru doa tawajjuh. Jadi kalau doa iftitah tu, Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, sekarat tu. Tapi kalau sebut doa iftitah dibaca semua sekali tu, ia merujuk pada doa iftitah secara umum, doa pembukaan. Tapi bila sebut hok ni ni doa tawajjuh, jadi pisau. Iftitah depan, bawah tu tawajjuh. Marah. Tawajjuh start dengan wajah tu. Wajah tu, wajah hiya lilladhi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya biasa dengar orang silap baca. Kita ni telinga ni kalau kira dak berapa kuat, mana dengar ni. Tapi orang duduk sebelah kita, orang mayang, dia baca kuat. Wajah tu wajhi alilladhi, sutir-sutir dia kita dengar. Dekat inna solati, dia baca inna solati. Itu dah betul. Tak ada sabdu, tak ada situ tasdik, situ tak ada. Inna solati, kaedah bahasa Arab, kalau ada dah alif lam makrifat depan, ini tak ada dah ya domer belakang. Ya domer belakang tu merujuk kepada saya. Jadi solati, inna solati, sesungguhnya sembahyang saya, sembahyang aku. Inna solati. Jadi bila solati tak boleh ada alif lam depan tu, maknanya orang Arab dengar tu suka lah. Kelakor mung bila masa jadi gitu, tak boleh ada alif lam depan. Sebab alif lam depan itu alif lam marifah, dia panggil alif lam ta'rif, merujuk kepada, kalau kata kita pindah bahasa kepada bahasa Melayu kau, itu. Gitu. Atau ini. Jadi sesungguhnya sembahyang itu atau sembahyang ini, belakang ia pula domek aku, tak kena. Benda tak betul. Bila dah ada ya belakang, inna solati, dan bacaan itu memang bacaannya dengan dhamma ya belakang, ganti nama aku, ya tu. Inna solati, sesungguhnya sembahyang aku. Tak ada alif lam depan. Kalulah nak alif lam depan, kalau bukan dalam semayang, inna solata, dalam dalam apa ni, dalam hadis, inna solata tanha anil fahsyai wal munkar, sesungguhnya semayang itu mencegah perkara fahsyat dan mungkar. Inna solat, sebab alif lam depan. Inna solata, orang ngaji nahu, kalau bila dah ada inna, dia panggil isim inna. Bila isim inna ada, lepas daripada tu ada isim, dia mesti baris atas. Mansub, dia kena nama baris atas lepas tu. Jadi inna solata, orang baca inna solatu, inna solati, tak tahu. Inna solata. Ingat kita ada orang duk sebar beli video. Video tok guru, seorang tok kata nak dakwa tok guru. Sekarang kita 500 kitab orang Indonesia. Jawab tu big video. Depan-depan orang dia ramai kiri kanan, ada orang kanan ke siapa tak tahu. Orang tua dah pakai serbang. Dia orang sabar, dia kata mana kita 500 kat karang.
Ha, dia pun rasa tercabut, cakap agak. Ada orang duk dengar-dengar tu. Orang siapa mana penipat lah. Orang hok ingat ustaz-ustaz ke ulama ke memang penipat dia ni cakap Arab tu orang tak faham. Ha, baca innaka saja tu tak tahu berapa kali dah. Lepas tu ayat tu cabut gaul sekali. Ha, ada lah kalau nak memang kelakor. Jadi hok tu hok tak kena sungguh. Orang tahu lalu dah. Jadi hok ni bukan ustaz lah baca pun orang tahu dah ni. Inna solat tidur tak kena dah. Ha, ni kelakar sungguh lah. Ha, ikut dah kita nak tiru, nak ajuk, dah reti. Adalah. Ha, adik. Ada pula orang dengar ramah pengikut ni. Tepuk tangan. Memang tepuk tangan. Herang kita. Lala orang panggil dia. Ni. Orang panggil tu guru innaka. Maknanya ulama-ulama bahasa pun menipal mu mari mana. Tau, ada bahasa Arab kan. Dia kena ada kaedah. Bahasa Arab ni antara bahasa yang sangat berat. Saya orang panggil sangat susah. Tapi ngaji tahulah. Uduh-uduh. Tengok ni. Dah jumpa hok dia baca bahasa Arab. Bahasa Arab peningnya. Jadi innaka tu banyak mana dah. Jadi kalau orang basic bahasa Arab pun orang tahu dah ni. Ha, baca innas solati tu dah betul sangat-sangat-sangat lah. Dia kena betul. Mana-mana hak salah lah. Sebab itu dengar bukan seorang, banyak orang kau. Nah, jadi jangan inna solati. Tak ada tasydid situ. Mudah je makna situ tu inna solati sesungguhnya semayang aku. Manusuki ibadah aku. Nusuk-nusuk ni kalau pekoh haji, ibadah haji. Sini ni bukan rujuk ibadah haji saja. Merujuk kepada ibadah umum keseluruhannya. Mana-mana ibadah. Maknanya semua ibadat masuk dalam makna nusuki ibadatku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Ha, kerana Allah Tuhan sekalian alam. Ha, tu. Jadi hok ni doa iftitah. Bila belakang tu kita kata nak doa tawajjuh, start dengan wajah tu. Aku menghadapkan wajahku. Ha, kepada wajahia lillazi fatarus samawati wal ard. Iaitu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merujuk kepada Allah yang memberi redha kita tengah semayang. Itu maksud menghadap kepada wajah Allah. Wajah Allah merujuk kepada redha Allah kepada kita. Kita tengah semayang. Sebab itu kena khusyuk, kena ikhlas dalam semayang. Tapi khusyuk pun kena bahas dalam ni. Sebab khusyuk salah satu daripada sunat hai'ah. Khusyuk dah masuk dalam sunat aba'ah dan dah masuk dalam rukun sembahyang. Jadi pelik kalau orang kata orang tak khusyuk masuk neraka we. Masuk neraka gua ni barang sunat. Faham? Ha? Baik. Wajjahtu wajhiya lillazi fatarass samawati wal ard hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini ada dalam Quran. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin dalam Quran. Kisah Nabi Ibrahim. Wa ana awwalul muslimin. Tidak boleh baca gitu. Pasal kita bukan Nabi Ibrahim. Nah, lalu pekohnya wa ana minal muslimin. Kita di kalangan orang yang Islam menyerah diri kepada Allah Subhanahu taala. Asal daripada Quran wa ana awwalul muslimin. Itu kisah Nabi Ibrahim yang awal-awal masuk Islam. Pada zaman awal-awal Islam di kalangan masyarakatnya yang syirik menyembah berhala. Kemudian kalau nak baca hak panjanglah. Dia doa iftitah ni ada hak riwayat panjang tapi kita tidak memilih untuk waktu mazhab Syafi'i.
Nah, kalau baca tu ia bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ali karramallahu wajhah. Idza istaftaha as-salata, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang, start semalam kabbara takbiratul ihram. Kemudian baca doa tawajjuh. Wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis itu kita. Riwayat ada lagi. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka. Zalamtu nafsi wa ataraftu dhanbi. Faghfir li dhunubi jami'a. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wahdini bi ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Panjang. Ada lagi waktu tu. Nabi baca tu. Tapi kita tak memilih waktu tu. Mazhab Syafi'i habis apa tadi? Siapa? Tadi. Siapa-siapa baca ni bertepatan, tapi kenapa pula orang kita dah biasa apa ni? Nah. Baik. Kemudian kata pengarang lagi, kemudian maka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada tiap-tiap rakaat. Yang kedua baca ta'awuz. Sunat hai'ah juga. Ta'awuz bila? Sebelum daripada Fatihah. Lepas daripada doa iftitah itulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perbezaan kita dengan mazhab lain, kita setiap rakaat. Setiap rakaat nak baca Fatihah, setiap rakaat. Semayang apa pun setiap rakaat sunat. Ada pun mazhab Maliki makruh baca ta'awuz sebelum Fatihah. Ini mazhab Maliki. Batu ulama-ulama mazhab Hanafi, mazhab Hambali, rakaat pertama sahaja. Kak pertama sebelum Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hal lain dak. Kak kedua dak, kak ketiga dak, kak keempat dak. Kita setiap rakaat sunat. Maka kalau kita betul nak membezakan, kita mazhab Syafi'i bacalah ta'awuz itu setiap rakaat. Dapat pahala sunat haiah ini. Nah. Ada orang jauh. Kali je mula-mula. Ha dak. Tu mazhab jumhur. Mazhab mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Kita setiap rakaat. Mazhab Maliki makruh. Mazhab Maliki pelik sikit bahagian ni pasal bias ini nak menyalahi, nak membezakan di mazhab dia dengan mazhab lain. Makruh. Begitu juga hok dengar doa lepas pada semayang, makruh. Doa beramai-ramai selepas semayang, bukan ada doa dia. Doa mazhab Maliki ni rekah sahaja. Wiridnya ringkas sahaja. Doa pun doa ramai-ramai, doa ramai-ramai makruh. Kalau kata kita buat ni, setengah orang kata bidah. Bukan, dia mazhab Maliki. Mazhab Maliki makruh doa ramai-ramai dan wiridnya ringkas sahaja. Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tu dia wirid dia. Mudiaman hidup panjang itu mazhab Maliki. Baik. Habis doa ta'awuz setiap rakaat. Pasal dalil kitanya kerana Quran sebut. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Maka apabila kamu baca Quran, maka hendaklah berlindung dengan Allah SWT daripada syaitan yang direjang. Maka bila nak baca Quran, tiap-tiap rakaat baca Quran, Fatihah, sunat ta'awuz. Dan sirah atau lafaz baca ta'awuz itu pelbagai. Hak paling kurangnya hak kita biasa baca sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam riwayat banyak jenis. Bila banyak jenis, boleh pilih yang mana. Paling kurang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim.
A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Ini banyak jenis. Sekurang-kurang a'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Kalau kita kata a'udzu billah pun harus tidak memudaratkan sembahyang kita. Kok sampai a'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billah tergantung. Nah. Tergantung aku minta berlindung dengan Tuhan. Minta berlindung dengan apa? Tapi dipahami ya, daripada syaitan. Tapi tergantung. Memudaratkan tak? Sembahyang tak memudaratkan sembahyang. Mulai baca penuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian dan setengahnya mengucap amin. Kemudian daripada selesai sembahyang, kemudian daripada selesai membaca Fatihah, dinyaringkan pada sembahyang yang nyaringkan Fatihahnya, dan disirkan pada sembahyang yang disirkan, dan sunat makmum mengucap amin bacaan imamnya bersama-sama dengan ucap imamnya. Dan sunat berhenti saktah antara Fatihah dan amin, dan antara amin dan surah, dan antara surah dan rakaat. Ini pun disebut dalam kitab Imam Nawawi Hamalatul Quran. Tempat-tempat yang kena saktah. Bukan saktah hok kita macam belajar dalam Quran, tempat-tempat hok kena berhenti sekejap. Ada beberapa tempat ketika kita tiang baca Fatihah. Okey, baik. Sunat ucap amin kemudian daripada selesai baca Fatihah. Fatihah amin. Amin tu kena berhenti sekejap, jangan sambung. Waladhallin amin. Tak berhenti setabuk sikit, berhenti sekejap. Ya dah lama tapi sekejap kena berhenti macam saktah. Waladhallin amin. Jadi derah tu pasal apa? Makmum nak bitah tu imam. Makmum yang kerja gitu, tunggu tu imam. Tunggu tu imam sebut ah tu pergi selalu. Jadi serentak. Sebenarnya serentak nak. Jangan bukan mengikut. Sebab kata amin tu mesti serentak. Dasar kepada hadis. Hadis kata bila kamu amin, bila amin kamu itu serentak dengan amin tu imam, maka malaikat mengaminkan. Syarat malaikat nak mengaminkan, kita kena serentak dengan Tok Imam. Bukan dulu pada Tok Imam. Serentak. Jadi Tok Imam start A, kita pun buka mulut A. Amin. Tok Imam, ikut Tok Imam. Lepas tu baca lagu mana amin? Amin ni, dia ada beberapa orang panggil wajah baca. Pertama orang pendek sekali. Pendek sekali dia panggil dia panggil baca mak depan. Baca mak depan tu kodoh satu alif. Dia baca kosor dia panggil. Kaedah dia. Baca kosor. Kosor ni maksud dia mak satu alif sahaja di depan. Amin. Tu satu. Amin. Bila min tu dia boleh pergi kepada bacaan ma'rik lisukun. Kena panjang. Boleh buat dua, boleh buat empat, boleh buat enam. Jadi A depan satu alik. Amin. Dua, dua. Dua harakat, satu alik, satu alik. Itu paling kurang. Amin. Dalam kitab Hamlatul Quran, Imam Nawawi tu, dia ada dua kaedah yang mardud tertolak tak boleh baca. Dan ada dua, tak silap dua atau tiga kaedah yang boleh baca. Dia ni hok boleh baca dulu. Amin. Dua, dua. Dua rakaat, dua rakaat. Ataupun lebih bila nak wakaf tu banyak sikit, 4 rakaat atau 6 rakaat. Amin. Amin. 6 rakaat. Boleh. Yang kedua, tiwal. Baca dua-dua tu panjang Melaka. Bila baca panjang, hak depan dengan hak wakaf tu sama panjang. Contoh kita baca nan-nan belaka.
Amin. Panjang. Boleh. Dua itu masyhur. Dua bacaan itu. Jadi dua wajah ni boleh baca belaka. Jadi kita ni nak lagu mana? Tak mahu ibalah ikut hak setepak-setepak baca pendek-pendek, tepak baca panjang, pakat baca panjang belaka. Supaya dapat fadilah sebagaimana hadis sebut. Bila ta'min, engkau sama dengan ta'min tu imam. Ha, idha ta'min, idha ta'min hukum, wafaqa ta'minul imam. Ha, lalu malaikat mengaminkan. Ammanal malaika. Malaikat mengaminkan doa kita. Ha, jadi biar kena itu. Jadi nak kena tu kita kena sama dengan imam, panjang pendek kena ikut hak setepak. Tapi dua kaedah ni eh. Ha. Lepas tu dua kaedah hak dah boleh haram. Tidak sah. Yang pertama, mana tak ada tak sah amin tu bukan batas sembahyang, tak ada nilai amin. Lagu jadi. Baca kan eh? Tak ada mak langsung. Ha, tak ada mak langsung. Bila tak ada mak, amin. Amin langsung mari. Mana tak ada. Ha, ada. Amin. Amin tu maknanya wakoh daripada kalimah fa'il sulasi amina. Amina ya'manu. Ha, tak guna. Amina ya'manu bukan memberi makna amin tadi. Sebab amin itu memberi maksud Allahumma stajib. Ataupun kalau panjang dia Allahumma stajib doa ana. Kalimah amin adalah kalimah universal, bukan dalam Arab saja. Sebab kalimah tu bukan bahasa Arab saja amin. Tapi bila kita nak terjemah Allahumma stajib doa ana, ya Allah perkenankan doa kami. Sebab amin ni dalam Yahudi pun amin juga, Kristian pun amin juga. Agama samawi amin belaka. Cuma telur dia lah. Amen. Ha, bunyi telur dia, slang dia. Amin ni universal dalam Yahudi dia, dalam Nasara dia. Ha, jadi kita amin. Panjang amin depan nang belakang nang. Nah rakaat tiga alif. Nah, jangan buat amin. Ha, tak boleh. Tak, tadi tak ada langsung. Amin. Tak ada. Tak betul. Amin. Tak ada. Belakang tu tak ada. Mak. Tak betul juga. Nah. Nah, tak boleh. Segi yang tasdik kamim pun tidak boleh. Hari. Amin. Ini tasdik. Pun tidak sah. Jadi lara. Tidak ada pahala bagi amin itu. Nah. Dua sahaja. Amin. Ataupun hak paling rekah. Amin. Dua-dua. Amin. Hak paling panjang dah masyhur tu dua ni kaedah. Amin. Ha, panjang nang depan nang belakang. Tu amin. Kalau nak pergi sutil-sutil tu oh, comel belak kita Imam Nawawi. At-tibyan fi hamalatil Quran suti-suti sebut. Ha, kaedah ada kaedah yang tidak boleh, kaedah yang boleh. Ini berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'a man yalihi minas saffil awwal. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ghairul maghdubi alaihim waladdallin lalu mengucapkannya amin hingga dengar belakang mereka yang di belakang makmum dari saf awal. Mana orang bunyi kuat belakang amin. Ha dak. Dah hadis hok kita sebut tadi hadis kait dengan apa ni malaikat mengaminkan orang hok mengaminkan sama dengan tu imam. Idza amana al imam fa aminu fa innahu ma wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati wa ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila imam mengaminkan maka makmum aminkanlah, kamu mengaminkan sebagai makmum. Fa innahu kerana sesungguhnya siapa-siapa ma wafaqa ta'minuhu, siapa-siapa yang mesepakatkan serentak takminnya, takminal malaikah dengan tak mendengar amin malaikat, malaikat kita tak dengar amin. Tahu, tapi boleh tahu
Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Maksudnya kita tahu takmim malaikat itu bila amin kita serentak dengan amin tok imam, maka malaikat amin. Begitu cara kita tahu malaikat mengaminkan sekali kita. Sebab Fatihah itu adalah doa seluruhnya, maka kena aminkan. Habis itu. Habis dengan sunat hai'ah mengucapkan amin. Lepas tu dia sebut yang tu, kita baca tadi, dan sunat berhenti sakta antara Fatihah dan amin. Lepas Fatihah waladdallin kejap berhenti. Amin. Dan antara amin dan surah, lepas habis amin berhenti sekejap. Itu imam tu. Waktu baca surah. Dan antara surah dan dengan rakaat, nak rakaat pula berhenti sekejap. Lepas tu rakaat. Kena ada sakta. Berhenti sekejap. Sekodoh beberapa saat sahaja. 2-3 saat begitu. Untuk menunjukkan ada pemisahan antara perkara itu. Antara rukun Fatihah dengan sunat hai'ah amin. Antara sunat hai'ah amin dengan sunat surah. Antara sunat surah dengan nak pergi kepada rukun fi'li rukun. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله